Anda berada di channel Krepes Cibubur. Krep, 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 pesan. Halo, ketemu lagi dengan channel Krepes Cibubur, kreatif dan pesan. Mungkin video ini tentang menerangkan medali ya? Betul, menerangkan ya, medali. Medali, olahraga apa tadi? Olahraga dibilang karate. Ternyata nih ya. Bisa karate juga ya? Bisa. Ternyata ini nih prestasinya ini digabungin. Betul. Punya ayahnya Jang sama anaknya ya? Iya, dan ini baru sebagian ya. Semuanya. Kita lihat ya keterangannya kayak apa? Betul. Ya. Simak dulu. Di Krepes Cigugur, krep tep. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Krepes Cigugur. Iya, krep. Jangan lupa notifikasinya. Lonceng, dinyalain loncengnya. Loncengnya dipencet yang sebelah sini. Oke. Kita lihat yuk, kayak apa keterangannya? Oke. Halo, ketemu lagi dengan channel Krepes Cigugur. Ini adalah medali-medali atau istilahnya yang juara-juara biasanya dapat medali. Kita lihat tuh medalinya kayak apa. Ya betul. Ini salah satu contoh medali perunggu. Tiga apa itu namanya? Tiga RD ya? Treats di treats ya. Lomba di wilayah 3 Cirebon. Cirebon ya. Karate juga nih. Karate. Jadi tanggal 1 sampai 2 April 2017. Yang ini udah ya. Tiga. Kalau ini apa ini? Yang ini nih. Nah, ini ID card di kejuaraan nasional. ID card nih. Jadi syarat bertanding harus ada kartu ini. Inkarnas itu salah satu perguruan karate yang ada di Indonesia. Iya. Kalau ini apa ini? Ini medali adik di SMA 1 Kuningan. SMA 1 Kuningan ya. Nah, ini ada medali ini? Perak. Medali perak di kejuaraan All Indonesia Goju Ryu Karate. Di baliknya ada apa itu? Ada tulisannya enggak? Di baliknya kosong. Polos. Nah, berarti yang polos. Ini juga. Ini apa ini? Ini ID card. Iya. Babak kualifikasi ya. Ya. Ini 2018 Porta. Belum lama ini, Bang. Betul. Nah, ini medali perak. Perak. Di kejuaraan Kota Cirebon. Kota Cirebon. Ya, jadi ini lomba sebelah 3 Cirebon. Tulisannya apa ini ya? Tulisannya apa ini? Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Kita lihat belakangnya juga gambar apa ini? Gambar apa ini? Jadi logo Cirebon. Cirebon ya udang ya. Cirebon, sangat bagus nih. Berarti logo Cirebon dipakai ya? Iya, betul sekali. Kita lihat yang selanjutnya. Ini medali 2. Ini ya. Kayaknya kelasnya prapemula. Pemula ya, putra. Dari umur 5 sampai 7 tahun. Sebaliknya, ada logonya Forky. Betul, ini kejuaraan Kuningan. Kuningan ya? Betul. Kabupaten ya? Iya, Kabupaten. Kuningan. Kita selanjutnya lagi. Nah, kalau ini juara medali emas di kualifikasi PON tahun 1984 ini punya bapak. Ternyata bapaknya juga karateda. Karatedo. 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 Juara 1. Ini tulisannya komite bergu. Betul. Emang ada bergu kayak gini? Ada bergu. Jadi kalau bergu aturannya 5-5. Yang paling banyak menang. Bukan tawuran ya? Bukan. Beda. Bergu jadi tawuran. Betul sekali. Kita lihat ini. Ini logonya ini bagus juga ini. Ya, medali. Kalau Lemkari itu apa sih singkatannya? Lembaga Karatedo Indonesia. Macan ini ya? Iya, betul. Jadi emang gerakan-gerakan mata tuh dipakai di sotokan. Gitu ya. Betul. Kita lihat belakangnya. Nah, ini. Ini ada juaranya di sini. Juara 2 ya? Komite bergu juga. Surabaya ini. Iya. Surabaya. Mantap ini. Kita lihat ini. Ini saya tertarik nih dengan lambang Garuda Indonesia ini. Ini apa ini? Ini pas kejuaraan di TMII di Taman Mini Nusian Indah. Di sini ada apa ini? Master Karate Tournament. Jadi lomba kejuaraan antara master.
Waduh. Ini saya ini logonya ini ya. Kebetulan ini lomba Garuda Pak. Saya ini umur kelas senior, kelas 41 sampai 40. Oh, ini punya ini ya. Ayah ini. Iya, betul benar. Umur 41. Umur apa Pak ini? Ya, usia. Oh, usia. Jadi lombanya enggak cuma buat anak sekolah aja. Ini. Ini bahannya ini kayaknya plastik ya, plastik. Tapi menarik juga ini lihatnya nih. Betul. Kuningnya nih, wih. Ada lapisan ini pakai fiber. Oh, fiber ya. Ini ternyata gambarnya lagi bertarung ini ya. Lagi bertarung. Nah, ini tulisannya apa ini? Tulisannya itu kelihatan. Kapolres ya ini. Kapolres Cup itu di Kuningan. Oh, Kapolres Cup ini. Waduh. Waduh, nah, ngeri ini. Kejuaraan paling bergengsi itu Piala Kasat. Wah, kasat ini. Piala Kesangut Kesatuan Angkatan Darat. Wah, ini tahun berapa ini? Tahun 1985. 85. Ini punya ayah juga ya? Punya ayah ini. Ini belakangnya ini Komite ternyata Bergu. Juara 2 Komite Bergu. Ini kasat ini. Ini emang piala paling bergengsi dulu, Piala Kasat. Ini punya anaknya ini Maya. Iya, betul itu. Wah, 4K ternyata 4K. Ini ayah sama anaknya ini karate juara semua. Ini hampir juara satu lagi nih. Iya, betul. 4K Kabupaten Kuningan. Ngeri dah. Kita lihat selanjutnya. Ini adalah kejuaraan nasional Jakarta. Ini kayaknya punya ayahnya juga nih, 2007. Institut Karate Do Nasional. Nah, ini kayaknya ini aneh nih, warnanya hitam ini. Warna hitam ya. Apa ini? Jadi pas kejuaraan Pekan Olahraga Nasional atau disingkat PON di tahun 1985. 85. Wih, punya ayah juga nih. Ya. Jadi kalau di belakangnya gambar Komite Bergu juga. Bergu ini kebanyakan Bergu semua ini ya. Iya. Nah, ini kita lihat sampingnya. Nah, ini dapat medali perak. Perak. Perunggu. Perunggu, tapi ininya bukan perunggu ya? Iya, perunggu. Jadi emang warnanya. Iya. Baliknya polos. Nah, ini di sini. Apa ini? Kejuaraan Inkanas Jawa Barat. Jawa Barat. Tahun 2007. Kita lihat belakangnya gambarnya. Libel itu apa itu? Libel itu panitianya. Oh. Jadi nama ini mah punya anaknya ya? SMA N? Betul, SMA 15. Cup. Mana? Bandung ini. Di Bandung. Berarti yang Bandung yang mengadakan? Iya, betul. Itu rumahnya di Bandung. Untuk ini kejuruprop itu apa? Provinsi. Kejuaraan antar Ini provinsi. Perwakilan atau gimana nih? Perwakilan Jawa Barat. Perwakilan dari Kuningan dapat medali perak. Diadakan di Bandung. Di Bandung. Juara 2 ya? Iya, betul. Untuk kategori senior. Senior. Ini punya ayah apa punya anaknya nih? Itu punya anak ya ini. Punya anak. Nah, kita ini lihat sama, ini hampir sama ini ya. Sama kayak tadi. Ini tahun berapa ini? Tahun 2008. Ini yang tadi yang sama ini. Dapat 2. Jadi adik kakak dapat semua. Adik kakak ini punya anaknya. Iya. Aduh, ini ayah sama anaknya hampir sama. Ini kayaknya berat ini. Nah, ini Pekan Olahraga tahun 81. 81 punya ayah juga ini ya. Punya ayah juga. Tapi kayaknya logonya kayak matahari ini. Betul. Ini logo setiap event 5 tahunan. Event 5 tahunan. Jadi beda-beda. Jadi PON dia punya logo masing-masing sesuai tuan gitu. Rumahnya. Gitu. Kita lihat logonya. Gambarnya. Ini agak berat ini. Agak berat lumayan. Berat ini benar. Kita lihat sampingnya. Nah, kalau ini kejuaraan di Majalengka. Majalengka. Di BKM. Ini punya anaknya ini. Punya anaknya juga. Ini ada sirkuitnya? Iya, karena emang sirkuit terus-terusan berjalan sampai nasional. Sirkuit itu bukan balapan motor. Bukan, beda lagi. Jadi karate apa? Karate do ya? Betul, karate. Jadi ada sirkuit juga. Ada sirkuit juga. Jadi semua olahraga ada sirkuit semua. Jadi karena emang lanjutan. Lanjutan. Iya. Ini? Tiga. Iya, itu dapat. Juara ketiga. Majalengka. Istilahnya perunggu. Perunggu ya. Kita lihat. Ini kayaknya mah SMP ya. Ini medali SMP. Anaknya. Semua ini bisa dapat. Ternyata ini anak
dapat banyak juga ya, kayak ayahnya juga. Betul. Kita lihat ya, kalau ini kayak ini universitas apa ini? Betul, itu kampus kayaknya. Oh, kampus ya? Kampus, kampus mana ini? Itu Cirebon Akademi Manajemen Informatika Bumi Nusantara. Kampus nomor 1 wilayah Cideng dan lain-lain. Dalam juara apa ini? Itu medali dikasih aja. Semua dapat semua. Iya, ternyata medalinya banyak ya, guys ya. Betul. Ini adalah gabungan dari anaknya sama orang tuanya. Kita lihat. Jadi emang harus belajar terus ya, Mas Agung ya. Betul betul. Kita harus berprestasi. Bisa jalurnya bisa di olahraga, di jalur seni ataupun di jalur prestasi yang lain. Jadi selama masih muda, lakukan hal yang terbaik di dunia. Oke, ya mudah-mudahan bisa memotivasi. Jadi kalau medali ini bisa dibeli, tapi untuk pencapaiannya nggak semua bisa punya medali ini. Jadi kita lihat ya, yang bicara itu orangnya kayak apa? Kita lihat guys, kayak apa deh? Betul. Sosoknya kayak apa? Mantap. Ternyata ini nih, ini anaknya nih. Coba di situ tuh. Badannya juga kayak gini nih mah. Malu. Enggak masuk sebelah sini nih. Itu aja, itu keponakannya. Berarti itu situ, di situ-situ mau dipotong. Gini. Nah, gini. Kita. Oh, iya. Jadi Mas Agung, terima kasih ya atas apa itu? Atas perhatiannya. Oh, perhatiannya. Atas informasinya. Atas informasinya tentang medali-medali ya, ya sang juara. Semoga sukses selalu dan amin. Juara terus. Amin. Ya. Salam. Amin. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Jangan lupa apa? Subscribe channel Krepes. Krep. Pes. Kreatif dan besar. Ya. Terima kasih. Oh, Krepes itu kreatif dan besar.